Ya, panen kepiting. Kepitingnya besar-besar nih, lihat nih. Di keramba. Ini kepitingnya. Itu kepitingnya masih belum ditangkap semua. Di keramba belakang rumah. Keramba buatan. Ini menggunakan air tawar. Ini kepitingnya ini. Nah, ini kepitingnya. Mau kita panen semua. 2 minggu masa pemeliharaan. Langsung panen. Nah, itu sudah ditangkap lagi. Nah, keras tuh. Tuh keras. Telurnya tak ada tangga. Ini dia kepitingnya. Kosong. Belum bertelur. Ini kepitingnya. Coba kita ambil satu. Ya. Ini kepitingnya. Kepiting. Dengan metode air tawar. Nah, masih berkumpul kepiting-kepitingnya. Itu di sana dan di sana juga. Ini masih. Adalah proses itu talinya itu. Di atas apa tuh seng? Ada. Tas seng tuh. Situ jadi. Oh, ini dia nih. Kemarin aja dingin. Inilah proses panen kepiting. Panen kepiting di tambak belakang rumah. Nah, ini kepitingnya sudah bisa dipanen. Keras kah? Lembek aja ya. Keras. Kepiting hijau ini sawan kali ya. Sikit ya nu udah. Kakinya dicapitnya dilepasnya. Itu resiko kepiting hijau. Dihajar. Ah, sudah aman. Aku pernah dicapit sama kepiting perempuan ya. Oh, nak kepiting perempuan ini menjerit kita.
ini kepiting-kepiting yang baru kita panen, baru sebagian. Nah, ini kerambahnya. Teknik terbaru budidaya kepiting. Ini kepiting. Dia gigitnya kakinya kadang itu kalau nggak apa dia. Kepiting. Awas dihajar lah. Lupa dihajar lah, mampus kita. Kan enak tuh. Ini apa? Ya tarik terus dah. Beli juga aku kepiting juga. Ya langsung tarik. Sebelah. Jangan lama. Awas di sebelah tuh main tuh kakinya. Jangan tinggi kali benang. Tarik terus. Tarik terus. Tarik terus. Takut dapat.